Ya, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kota Depok, Romi Afandi, menegaskan sejak mencuatnya teror ular kobra, pihaknya telah menerima sebanyak 20 laporan warga atas temuan ular kobra. Ya, dari 20 laporan tersebut, 5 ular berhasil ditangkap. Iya, aku kan lagi buka pintu ini, ngambil sesuatu, bunyi keresek-keresek, langsung ada berapa kali keresek-keresek itu, terus aku liatin, tato aja palanya nongol. Apa ibu? Ibu tahu apa jenis ularnya? Yang ininya lebar palanya. Oh, jenis kobra gitu. Aku liatin sampai habisnya pak, gitu. Sampai di jalan, langsung asepilo, langsung saya kabur. Kalau dilihat dari fotonya itu jenisnya kobra. Kobra ya. Kalau untuk ukurannya lumayan, ukuran remaja. Kalau yang tadi penunaan pertama. Kobra juga sama. Kobra. Berapa bang panjangnya bang? Ya 1 meter. 1 meter ya. Ditemukannya di? Yang TKP pertama tadi, ya di pinggir rumah.